Politisi PAN Eko Patrio mengaku siap bila dirinya dipersiapkan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Eko yang juga ketua DPW PAN Jakarta menyebut bahwa dirinya akan mengikuti arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, termasuk bila namanya masuk daftar menteri di kabinet pemerintah yang akan datang. Menurutnya, nama menteri anggota kabinet adalah hak prerogatif Prabowo dengan pengusul dari Ketua Umum Partai. Eko mengaku dirinya adalah petugas partai sehingga selalu siap jika mendapat perintah dari Ketua Umum. Saya ikutin perintah dari Ketua Umum aja. Berarti siap ya nanti ya? Oh, kalau perintah partai, apalagi saya benar-benar petugas partai. Ya, kalau banyak yang bilang bukan petugas partai, saya adalah petugas partai. Jadi saya siap ditempatkan di mana aja. Benar, saya nggak tahu karena itu benar-benar haknya Pak Jul sebagai Ketua Umum dan juga Bapak Presiden. Jadi saya nggak tahu dapat jumlahnya berapa, siapa-siapa orangnya apa gitu ya.